Teman-temannya Jemas, kali ini saya informasikan kepada kalian sesama penderita lambung seperti saya. Ada pertanyaan, boleh nggak sih makan pisang untuk penderita asam lambung? Kalau saya, berdasarkan pengalaman saya, pisang itu sangat membantu karena dari kandungan pisangnya ini banyak serat ya. Jadi dia bisa melapisi dinding-dinding lambung dan cepat sekali proses dalam pencernaan. Jadi dia tidak mengendap lama di pencernaan kita yang bisa mengakibatkan asam lambung menjadi naik. Jadi kalau misalkan pada waktu makan siang kalian belum keburu waktunya, usahakan kalian punya persediaan pisang di rumah maupun di tempat kerja maupun dimanapun, karena ini sangat membantu sekali membuat perut kita agak sedikit kenyang tapi juga aman buat lambung. Atau kalau saya biasanya sih makan biskuit ya dari kandungan oatmeal ya. Jadi ini juga bisa membuat perut kita menjadi tidak kembung ya. Jadi kalau untuk pertanyaan gimana sih pengalaman Jaas tentang pisang gitu ya? Jadi itu tadi jawaban saya. Oke, jangan lupa minum air putihnya ya. Jangan banyak-banyak minum soda ataupun minum sejenisnya. Cukup air putih saja untuk sehat kita. Terima kasih teman-temannya Jaas. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.